Ustaz, bagaimana hukum menikah dengan sepupu? Semisal anak seorang lelaki mempunyai anak perempuan dan adik anak juga seorang lelaki dan memiliki anak lelaki. Bagaimana hukum pernikahan anak kami? Sah. Ya, sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Ya. Bahkan menikah dengan om. Contohnya adalah Ali bin Abi Thalib dan Nabi SAW. Ali dan Nabi adalah sepupuan. Nabi SAW anaknya Abdullah. Ali anaknya siapa? Abu Thalib. Ternyata Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan omnya. Ya tidak? Kenapa? Karena Nabi dan bukan om langsung, tapi dia sepupu. Kalau om langsung enggak boleh. Tidak boleh kita, anak kita, putri kita nikah dengan saudara kandung kita. Enggak boleh. Tapi kalau putri kita nikah dengan sepupu kita, maka apa? Boleh. Sebagaimana kita boleh nikah dengan sepupu kita. Jadi tidak mengapa, dan ini banyak di Arab Saudi ini. Orang Arab sampai sekarang juga, teman-teman kita yang dari Arab, dari Yaman, sering menikahkan apa? Sepupu dengan sepupu. CT Original.